Baik, ada silakan taruh taruh di depan, silakan taruh sini. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan pertanyaan. Namun sebelumnya sedikit saya sampaikan sebuah hadis untuk menekankan dan menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan dalam hal memperkuatnya. Wa yara jumhurul faqaha anna talaq, saya ulangi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatun jidduhunna jidd wa hazlahunna jadd, an-nikah at-talaq ar-raj'ah. Nah, ini dia apa kata Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada tiga yang bila mana kita lakukan tiga hal itu dengan serius, artinya dengan memang dasar niat yang memang untuk melakukannya, maka ia akan terjadi. Thalathun jidduhunna jiddun, jidduhunna jiddun. Tiga perkara yang bila mana itu memang kita niatkan dan memang kita ingin lakukan, maka ia akan jatuh atau ia akan terjadi. Wa hazluhunna jiddun, bahkan andai sekiranya dengan tiga perkara itu tidak kita niatkan sekalipun, artinya hanya untuk main-main, tidak ada niat untuk melakukannya, tapi bila itu dilakukan, bila itu dikerjakan, maka hukumnya jiddun, terjadi. Jadi talatun jidduhunna jiddun, wahazluhunna jiddun. Bahasanya sedikit agak susah. Salatun jidduhunna jiddun. Ada tiga yang bila mana kita lakukan itu dengan serius, dengan memang karena niat yang kita niatkan, maka ia akan terjadi. Wahazluhunna, dan tiga perkara yang sekalipun itu tidak kita niatkan, tidak ada keinginan untuk melakukan, akan tetapi bila itu kita kerjakan, maka kata Rasul jidd, itu pun akan terjadi hukumnya. Apa dia? Nikah pertama, yang kedua adalah at-talaq, yang ketiga adalah raj'ah, kembali, rujuk. Jadi kalau kita bermain-main masalah akad ijab qabul, sempurna rukun dan syaratnya, sekalipun tidak ada niat untuk melakukannya, terjadi sah nikahnya. Kalau dengan seorang suami mengucapkan talak tuki, aku ceraikan engkau, sekalipun tidak dengan niat untuk menceraikan, sekedar untuk bermain-main dalam hal kalimat cerai, maka lagi-lagi jatuh tolak satu. Apalagi dengan niat bermain saja tidak boleh. Dan yang ketiga adalah ar-raj'ah. Maka jangan tiga perkara ini dibuat main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan pernikahan yang belum menimbulkan kebaikan di dalam rumah tangganya? Bagaimana langkah yang harus ditempuh? Pernikahan yang belum menimbulkan kebaikan di dalam rumah tangganya. Baik, ada istilah. Kalau kita kembalikan kepada hadis, untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, itu pada dasarnya bukan hanya ketika kita menikah, tapi bahkan sebelum kita
menikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah li arba. Seorang wanita itu dinikahi sebab karena empat faktor. Yang pertama adalah jamal kecantikannya, yang kedua hasab keturunannya, yang ketiga mal hartanya, dan yang keempat adalah din agamanya. Lihat, empat kriteria ini tentu tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tapi juga tentunya bagi para laki-laki. Gagah orangnya, gagah orangnya, kaya dan banyak hartanya, kemudian baik keturunannya, dan yang keempat bagus agamanya. Tidak hanya diperuntukkan bagi seorang wanita, tapi juga tentu diperuntukkan bagi laki-laki. Suami, istri, kedua-duanya, empat hal ini dianjurkan untuk menjadi skala prioritas kita dalam menentukan pasangan hidup. Namun dari empat yang penting ini, ada yang terpenting. Apa dia? Lanjutan daripada hadis, fadhfar bi dzatid din, prioritaskanlah dari yang empat ini adalah agama, taribat syadat, hidup akan bahagia. Maka kalau dengan empat atau dengan agama yang menjadi skala prioritasnya, dan itu yang menjadi landasan dalam kita membangun sebuah rumah tangga, fa insyaallah kita akan bahagia. Maka kalau kebaikan yang kita inginkan itu belum terwujudkan, maka disinilah kita harus mau dan ada keinginan untuk memperbaikinya. Bukan berarti kalau sekiranya sudah menikah, sudah dapat pasangannya, sudah terlanjur dengan kita menikah, yang kemudian kita ceraikan untuk mencari pengganti. Tidak, saya tidak sarankan itu. Siapa tahu ada yang sudah menikah, kemudian sebab tidak dan belum mendapatkan kebaikan seperti yang dipertanyakan, lalu dengan mudah saya ceraikan kamu, saya kepengen cari penggantinya. Tidak. Seperti apa yang diungkapkan dan diceritakan ketika ada seorang suami dengan istri bertengkar sebab karena ada anak. Sebab karena masalah anak, anaknya bandelnya luar biasa, macalnya luar biasa. Oleh si ayah menyalahkan ibunya, ini anak macal sebab karena ibunya. Coba Rasulullah, tak ada macal, bahkan terkenal dengan akhlak yang mulia. Itu sebab kenapa? Maknya yang luar biasa, karena maknya Aminah. Maka saya pengen cari mamaknya yang namanya Aminah. Si maknya juga enggak mau kalah. Anak macal jangan salahkan maknya, mestinya bapaknya. Kenapa? Bapaknya kalau Rasulullah siapa namanya? Abdullah. Maka untuk menjadikan anak yang baik, saya pun kata sang ibu mau mencari bapaknya yang baru yang bernama Abdullah. Akhirnya cerai. Jangan. Bapak cari laki baru, istri suami cari istri baru. Bukan itu menjadi solusinya. Apa yang menjadi solusinya adalah adanya kesepahaman, keterbukaan dalam berkomunikasi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lihat di dalam Al-Quran, hunna istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Maka saling melengkapi. Ada komunikasi yang baik, kemudian ingin sama-sama mengislah dan memperbaiki diri, baik si suami maupun istri, sadar dengan kesalahan yang telah ia perbuat dan yang ia telah lakukan, sehingga kebaikan itu tidak ia dapatkan. Maka perbaikilah hubungan yang tadinya tidak baik untuk dibagusakan. Caranya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Jadi hatta sekalipun terhadap tentang kisah-kisah lama. Kan kita punya background kehidupan yang lampau. Ada yang kadang mungkin Masya Allah Tabarakallah, karena dianya gagah, tampan, mantannya banyak sekali. Ada yang cantik luar biasa pun mantannya sebelum hijrah banyak, tapi setelah hijrah ia tinggalkan semua. Nah, yang seperti ini yang kita harus terbuka. Apalagi dengan komunikasi yang kita punya, HP. Ya harus tahu istrinya, jangan tidak tahu apa PIN-nya. Ini HP sengaja dikunci sehingga istri tidak mengetahui. Kan ada kecurigaan, ada apa gerangan dengan HP suaminya. Si suami juga tidak mengetahui dengan kunci atau PIN dari HP istrinya, ada apa gerangan dengan HP istrinya. Akhirnya saling curiga. Harus ada keterbukaan. Jangan ada dusta, jangan ada hal yang disimpan, jangan ada hal yang disembunyikan. Kalau ada mantan-mantan dulu berkomunikasi dengan kita, kalau mungkin ada dulu orang yang pernah dekat dengan kita, mencoba untuk kembali mendekati kita, kasih tahu sama istri kita, kasih tahu sama suami kita.
bahwasanya orang boleh cinta dengan kita tapi belum tentu berhak mendapatkan cinta kita. Kan begitu. Orang boleh saja mencintai kita, orang boleh senang dengan kita, tapi apa mesti dia mendapatkan cinta dari kita? Belum tentu. Kan mereka yang menginginkan kita, tapi kita tidak menginginkannya. Yang kita inginkan hanya seorang istri yang kita cinta. Siapa? Ya Adinda. Kan begitu. Sehingga tenang hati istrinya. Tidak ada keraguan terhadap suaminya, karena memang sang suami benar-benar cinta akan dirinya. Nah, ini keterbukaan. Pak, insya Allah kalau sudah adanya keterbukaan, dengan kita ada keinginan untuk mengislah dan memperbaiki diri dan kembali menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangganya, Pak, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan didapatkan. Ambil pelajaran, ambil hikmah dari peristiwa dan kejadian. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira, kata Allah. Barang siapa yang mampu dan bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa dan kejadian, faqad utiya khairan katira, maka Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Maka kebaikan ini kita akan dapatkan bila ada ikhtiar, ada usaha untuk kita mendapatkannya. Tapi kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan untuk mendapatkan, maka selama itu pula kebaikan akan jauh dari kehidupan rumah tangganya. Suami istri harus ada keinginan untuk islah, atau dengan istilah muhasabah. Baik, wallahu a'lam. Ada pertanyaan secara langsung? Ini cuma satu kalau tidak khilaf. Iya. Yang laki-laki tidak ada? Wah, Masya Allah, sudah paham semua. Sudah siap juga dengan berkeluarga. Rasanya kayaknya gak sabaran. Sudah khatamkan saja biar bisa diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Insya Allah, tidak dalam waktu yang dekat, insya Allah. Insya Allah. Ada kawan kita dalam waktu dekat yang menikah? Ada? Belum ada informasinya? Siapa? Rahmat. Sudah? Ya? Sudah? Oh, belum. Yang akhwat, sudah ada informasinya yang dalam waktu dekat siapa? Sudah ya? Oh, belum. Nah, siapa tahu ada dalam waktu dekat yang akan menikah? Tidak juga? Insya Allah. Mau cepat, mau lambat? Mau cepat. Wah, ini ada keserasian tadi nampaknya. Mau cepat, ini cepat, ini cepat. Insya Allah, yang penting minta yang terbaik kepada Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha, minta yang terbaik sama Allah. Allah berikan yang terbaik untuk kita, insya Allah. Baik, saya rasa ini untuk malam ini, karena kita mungkin sebagian akan ikut pengajian-pengajian selama bulan Maulid. Tapi tetap pengajian untuk akhwat di malam Sabtu setengah bulan yang akan datang kita tetap adakan karena tidak mengganggu. Tapi kita percepatkan sehingga ketika kita nanti mau menghadiri yang ikhwannya tidak merasa malu karena datang terlambat. Jadi tuntunan, jangan jadi tontonan. Kalau kita datang terlambat kan semua mandang mata, semua mata memandang kita. Ini jadinya jadi tontonan, bukan jadi tuntunan. Tapi kalau sudah jadi tuntunan, Masya Allah luar biasa. Ketika setiap acara Saya lihat di depan para mubaliknya, di depan ustadznya, hampir rata-rata pejuang subuh semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada yang mojok di belakang sana, tidak ada yang di luar tempatnya. Artinya apa? Semua di dalam. Kalau sudah di dalam, bahkan di depan, berarti datang lebih awal. Ini jadi tuntunan, bukan jadi tontonan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alana wa ma anta 'alamu bihi minna.
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat jamaah isya.